Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara, ketemu lagi dengan saya. Gimana kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan memanfaatkan daun tanaman langka untuk dijadikan sebagai bahan minuman dan juga sebagai bahan obat pereda panas dalam. Untuk selanjutnya, yuk ikuti saya ya, cara pengolahannya. Dan jangan lupa, tonton terus video ini sampai akhir, karena ini sangat penting sekali untuk kesehatan kita bersama. Ya saudara, inilah daun yang dimaksud tadi. Ini adalah namanya daun taulo atau cincau. Daun ini permukaannya kasap dan berbulu. Ya saudara, jangan salah pilih daun ini, permukaannya kasap dan berwarna hijau tua. Inilah bahan-bahan yang diperlukan. Ini daun taulo atau cincau, ini S1, terus ini gula merah, dan ini air. Ya saudara, terus diremas-remas sampai halus, kurang lebih 10 menit agar daunnya hancur. Nah, sekarang sedang meremas-remas daun tersebut agar supaya cepat mengental. Ini saudara, ini yang sudah hampir mengental. Inilah bahan yang sudah hampir mental. Saya saring untuk menghindarkan bahan yang sudah mental. Saya sedang menyaring untuk diendapkan. Inilah saudara bahan yang sudah saya saring tadi, lalu diendapkan kurang lebih 1 jam agar bahan tersebut menjadi mengental. Saudara, sambil menunggu ini mengental, saya terlebih dahulu akan merebus gula ini untuk bahan campuran. Oke saudara, ikutin terus, saya akan membuat gula cair untuk bahan campuran minuman ini. Sekarang saya akan membuat gula cair. Sekarang saya sedang membuat gula cair untuk bahan tambahan minuman. Air langsung dituang secukupnya, lalu kira-kira dimasak kurang lebih 5 menit. Ya saudara, tunggu sampai mendidih dan gulanya sampai hancur. Ya, ini sudah gulanya sudah hampir mengental. Langsung saya tuang ke ini ya, ke gelas ya. Inilah saudara bahan-bahan yang udah jadi. Akan saya campurkan bahan yang sudah jadi. Saya masukkan ke dalam.
masukkan ke dalam gelas. Lalu diberi es batu untuk agar terasa dingin. Setelah itu kasih gula cair yang baru direbus tadi. Ini ya saudara, minuman yang udah jadi siap untuk dihidangkan. Ini sangat cocok sekali untuk meredakan panas dalam. Saudara, ini langsung saja. Rasanya dingin, manis, dingin. Ini cocok sekali ini untuk meredakan panas dalam. Enak sekali saudara ini. Rasanya dingin. Dingin, manis, adem. Di perut terasa dingin sekali. Oke saudara, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kukulini bahatan Semar rasa batin rasa guna.